Dari kelima yang sudah kita identifikasi dari registrasi identifikasi dan ternyata tidak masuk kepada database Mabes Polri, Korlantas Mabes Polri maupun Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur, kita pastikan barang itu adalah hasil daripada ilegal yang nantinya akan kita selidiki. Kelimanya akan kita buatkan pelimpahan ke Direktorat Kriminal Khusus Polda Jawa Timur dalam rangka penyidikan. Ini kita pastikan ada dua tindak pidana. Tindak pidana yang pertama adalah tindak pidana pabean, kedua adalah tindak pidana pajak. Untuk sisanya yang lain dan yang masih dalam proses pengecekan. Oh, itu hasilnya begini. Ini bukan mobil-mobil ATPM yang agen tunggal pemilik merek yang ada di Indonesia. Honda, Toyota, Datsun, Mitsubishi. Mobil ini adalah spesifikasi dari luar, sehingga kita memanggil seseorang yang memiliki ahlinya, kualifikasinya untuk melakukan cek fisik.